Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Jakarta menggenangi jalan TBC Matupang setinggi 80 cm. Tidak hanya sepeda motor, kendaraan besar seperti bus dan mobil pun tidak bisa melintas. Mulai bisa dilalui ketinggian air. Akibat genangan setinggi 80 cm, ratusan kendaraan mengular dari arah Lenteng Agung menuju Lebak Bulus di jalan TBC Matupang Cilandak, Jakarta Selatan. Tingginya air membuat kendaraan tidak bisa melintas. Bahkan kendaraan besar seperti bus Transjakarta pun ikut menunggu surutnya air. Penumpukan kendaraan mengakibatkan kemacetan parah. Para pengendara pun diimbau untuk mencari jalan alternatif lain. Genangan sendiri terjadi setelah wilayah Jakarta Selatan diguyur hujan lebat siang tadi. Petugas sumber daya air dan prasarana umum yang berada di lokasi pun berusaha membersihkan puing dan sampah yang menyumbat saluran air. Ya, hujan tahu-tahu deras, ya udah lama-lama air naik, ya kira-kira 80 cm lah tinggi airnya itu. Langsung itu lama-lama sedikit-sedikit maju-maju-maju lama-lama udah kosong, karena udah lama-lama makin tinggi, udah gak ada yang berani lewat motor, mobil, stuck udah. Saat ini genangan air sudah mulai berangsur surut. Warga berharap agar pemerintah setempat segera membenahi saluran air yang menjadi penyebab penyumbatan air.